kita Indonesia sekarang ini. Perlu saya sampaikan bahwa infrastruktur itu bukan hanya fisiknya, tetapi banyak hal yang akan muncul dan berkembang karena banyaknya infrastruktur. Ini juga untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Banyak yang saya dengar, Pak, jalannya yang dibangun jangan hanya yang di Jawa saja. Airport-nya, bandar udaranya yang dibangun juga jangan di Jawa dan Sumatera saja. Kami di bagian timur juga memiliki hak yang sama untuk memiliki airport, memiliki jalan yang baik, dan keinginan itu. Agar kita bisa berkompetisi dengan daerah lain.